Militer Rusia pada Minggu, 8 September 2024, mengatakan, mereka telah merebut kota Novorodivka di Ukraina Timur. Perebutan Novorodivka membuat pasukan Moskow semakin dekat ke kota strategis Pokrov. Kementerian Pertahanan Rusia menyebutkan, Pokrov hanya tinggal berjarak 20 km lagi dari Novorodivka di wilayah Donetsk. Menurut statistik resmi yang dikutip kantor berita AFP, kota itu dihuni lebih dari 14.000 penduduk sebelum perang pecah pada Februari 2022. Rusia pada musim panas ini terus merangsek maju, pasukannya mendekati Pokrov yang merupakan kota pusat logistik utama. Meskipun Ukraina melancarkan serangan lintas batas besar-besaran ke Kursk di Rusia pada 6 Agustus 2024, pasukan Moskow terus merebut wilayah-wilayah di Donetsk. Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis, 5 September 2024, menyebutkan, tujuan utamanya dalam 30 bulan perang adalah merebut Donbas di Ukraina Timur, yang meliputi Donetsk. Ia mengeklaim, serangan Ukraina di Kursk justru mempermudah hal itu. Sementara itu, Ukraina pada Minggu, 8 September 2024, mengatakan, bahwa 3 orang lainnya yang terluka dalam serangan rudal besar-besaran Rusia di kota Poltava meninggal, sehingga jumlah korban tewas naik menjadi 58 orang. Gempuran Rusia di pusat kota Poltava pada 3 September 2024 adalah salah satu serangan paling mematikan di Ukraina dalam beberapa bulan. Serangan itu menargetkan lembaga pendidikan militer. Serangan pasukan Moskwa di Poltava memicu kecaman para sekutu Ukraina dan di dalam Rusia sendiri. Laporan menyebutkan bahwa targetnya adalah upacara militer yang berlangsung di luar. Kementerian Pertahanan Ukraina menyebutkan, 2 rudal balistik Rusia menghantam rumah sakit dan sebuah institusi pendidikan, menghancurkan sebagian bangunan institusi tersebut. Anggota Parlemen Ukraina Maria Bezugla yang kerap mengkritik kepemimpinan militer Ukraina menyalahkan para pejabat tinggi karena membahayakan para prajurit dengan membiarkan kejadian-kejadian seperti itu.